Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan point bonus link apabila kita bayar bil. Okay, saya ada berkongsi benda ni dengan kawan. Jadi dia tanya macam mana nak dapatkan point bonus link dengan kita bayar bil. Okay, saya selalu bayar bil TNB dekat bonus link ni. Okay, first kita install aplikasi bonus link. Okay, yang huruf B besar ni yang saya tekan ni. Okay, lepas install, kita log in dahulu apps ni. Okay, okay, kita log in. Macam saya dah log in lah. Okay, ini kita log in dululah kalau kata yang belum tu. So kalau kata dah, then on the spot kita pergi kepada pembayaran lah. Dia sebenarnya ada macam-macam dia punya function, tapi sekarang ni kalau kata macam kita nak collect point, kita dah log in aplikasi bonus link ni, kemudian kita pergi ke ni pay your bill with bonus link, so kita collect point bonus link lah. Ok, so klik pada apps tu, so dia akan bawa kita ke bahagian ni ePay punya website, tapi dia dalam apps bonus link lah. Ok, kita log in. Ok, so kita log in dahulu. In, pergi terus kepada bill payment collection. Okay, okay, saya buat contoh lah ya. Saya cuba bayar. Dia boleh bayar Maxis, Astro, Sendcom, New Mobile, Red One, yes. So tapi banyak lah kat sini sekarang, dah banyak dah apa nama bil-bil yang kita bayar. Tapi saya ada bayar certain bill saja dekat sini. Yang lain tu saya bayar dekat tempat yang kita boleh collect benda yang lebih, orang kata apa, lebih banyak sikit lah dia punya point ataupun cashback ke. Okay, ni saya tunjuk bonus link lah, sebab TNB ni setakat ni belum jumpa lagi website yang kita boleh bayar guna apa nama, boleh dapatkan benefit dengan pembayaran bil TNB. Okay, so minimum RM30 ya. Okay, so saya bayar RM30 lah. So masukkan nombor account TNB. So kita agree. So ni boleh bayar guna online banking sahaja buat masa ni. Okay, kita proceed. Okay, so kita setiap tanya saya bayar guna Maybank 7 lah. Okay, so kita log in macam biasa. So kemudian kita akan dah log in semua, dia minta kita masukkan pilih nombor account semua. Okay, kita teruskan transaksi macam biasa lah. Okay, jaya tu kita return balik lah ke tadi punya tu apps. Okay, so sekarang ni kita dah berjaya bayar untuk RM30. Okay, so saya sarankan kalau kata macam kita nak bayar, inilah dia punya panduan kalau kita reload dekat sini, kita akan dapat satu bonus link point. So saya lebih prefer bayar bill yang setakat ni saya rasa TNB saja, yang tak ada lagi apps yang menyediakan apa nama pembayaran menggunakan apa nama aplikasi ataupun platform yang boleh bagi kita point. So saya rasa dekat sini ePay saja yang boleh bagi, tapi kita kena ada apps bonus link lah. Okay, so kat sinilah dia punya antara yang kita boleh dapatkan point untuk bonus link. Okay, so sesiapa yang belum mencuba, selamat mencubalah. Okay, okay, terima kasih, kita jumpa lagi di next video.